Kantor Polsek Borong, Polres Manggarai Timur terbakar api, Rabu 20 Maret 2024 siang. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Saat ini terpantau api masih melahap kantor polsek itu. Saat petugas BPBD bersama aparat polisi dan TNI hendak berusaha memadamkan api menggunakan air dari mobil tangki BPBD. Saat sedang berusaha memadamkan api, terdengar ledakan peluru yang diduga meledak karena terbakar api. Tampak anggota TNI Polri dan warga langsung tiarap untuk menghindar dari peluru itu. Saat ini api belum berhasil dipadamkan. Tampak di lokasi aparat TNI Polri, petugas BPBD dan warga masih berusaha memadamkan api. Di sekitar lokasi kejadian terlihat dipadati warga untuk menonton peristiwa itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.